Persema ke-11 tahun 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sunnati wal jamaah wa bimadhhabil imamul arba'ah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Yang kami hormati para peserta Persema, undangan dan hadirin yang berbahagia, mohon maaf Bapak Bupati dan Pengurus Wilayah NU Jawa Tengah, pada hari ini beliau Bapak Gubernur sedang melawat ke luar negeri dan juga Pak Wakil Gubernur sedang ada acara di Jakarta. Beliau mewakilkan kepada diri kami untuk menyampaikan sambutan pada kesempatan siang hari ini. Nama pemerintah Provinsi Jawa Tengah, saya menyambut baik dan memberikan apresiasi atas diselenggarakannya event ini dan selamat datang untuk semua peserta Persema pada hari ini. Event ini selain sebagai ajang untuk mengasah skill dan mental bertanding para atlet-atlet Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah, juga menjadi wadah dalam mencari talenta-talenta atlet. Kejuaraan ini juga sekaligus sebagai ujian kejujuran, sportivitas dan fair play para atlet dalam memperoleh kemenangan. Selain itu, kegiatan Persema diharapkan mampu mencari bibit-bibit potensi yang dapat diandalkan di tingkat nasional yang nantinya untuk mewakili Jawa Tengah. Saya menghimbau dan mengucapkan terima kasih kepada panitia, pemerintah daerah Kabupaten Temanggung, dan pengurus cabang Ma'arif Nahdlatul Ulama Kabupaten Temanggung, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Temanggung yang telah bekerja keras mempersiapkan kegiatan ini sehingga bisa terlaksana dengan baik. Ini semua kami lakukan tidak lain adalah agar para atlet bisa hidup lebih sejahtera. Undangan dan hadirin yang berbahagia, mengakhiri sambutan ini kepada seluruh peserta Pekan Olahraga dan Seni Ma'arif PBNU Jawa Tengah ke-11 untuk bertanding dengan sportif dan selalu menjunjung tinggi fair play. Teruslah mengasah kemampuan diri dengan berlatih, dengan keras, dan tak kenal menyerah. Juara itu bukan tidak pernah gagal, tapi yang tidak pernah menyerah. Demikian yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Dengan mengucapkan, marilah kita bersama-sama acara Persema pada siang hari ini dengan bacaan umum kita Al-Fatihah. Terima kasih. Dengan pembukaan bacaan Ummul Kitab secara resmi, saya buka dan mulai. Semoga kejuaraan ini bisa berjalan dengan lancar dan sukses. Sekian dan terima kasih atas kebersamaan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya akan kita ikuti bersama prosesi pemotongan tumpeng. Kami mohon dengan hormat pemotongan yang pertama. Pemotongan tumpeng pertama oleh Bapak Kepala Biro Kesra Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dan diserahkan kepada Bapak Bupati Temanggung. Kita saksikan bersama pemotongan tumpeng yang pertama oleh beliau Bapak Kepala Biro Kesra Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dan akan diserahkan langsung kepada Bapak Bupati Temanggung. Betul, geser nengah ini ya. Bawahnya lihat bawahnya. Baik, akan kita ikuti bersama prosesi pemotongan tumpeng. Kami mohon dengan hormat untuk berkenan memotong tumpeng. Yang pertama, Bapak Kepala Biro Kesra Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Dari Pak Gubernur ke Pak Bupati biasa.
dan akan diserahkan langsung kepada beliau yang terhormat Bapak Bupati Temanggung. Baik, prosesi serah terima tumpeng dari Kepala Bidang Mesra Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah kepada Bapak Bupati Temanggung selaku Tuan Rumah. Berikutnya kami mohon dengan hormat pemotongan tumpeng yang kedua oleh Ketua Tanfidiyah Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah dan diserahkan kepada Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Temanggung. Beliau Bapak Ketua Tanfidiyah Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah akan menyerahkan tumpeng secara langsung kepada Ketua PC Nahdlatul Ulama Kabupaten Temanggung. Prosesi kedua telah diserahkan oleh Ketua Tanfidiyah Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah kepada Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Temanggung. Kami mohon dengan hormat untuk pemotongan tumpeng yang ketiga oleh Pimpinan Wilayah Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Jawa Tengah dan diserahkan kepada Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama Kabupaten Temanggung. Berikut kita saksikan bersama penyerahan tumpeng yang ketiga oleh Pimpinan Wilayah Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Jawa Tengah kepada Pimpinan Cabang Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Kabupaten Temanggung. Hari ini yang kami hormati seluruh kontingen dimohon untuk segera menempati di tempat masing-masing kontingen karena defil akan segera kita mulai.